Hai para penggemar RJTV. Kali ini ada kabar terviral dan terpercaya. Sebelum menonton video kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan berita terbarunya. Sebelum masuk ke beritanya, yuk kita simak bersama-sama. Sosok Haris Friza yang selalu menjadi sorotan media saat ia dekat dengan wanita. Pasalnya ia termasuk salah satu laki-laki yang tampan di kalangan para aktor lainnya. Haris Friza saat ini dikabarkan sedang dekat dengan salah satu aktor wanita yang belum diketahui parasnya. Nampaknya wanita itu memang sengaja belum dipublish oleh Haris lantaran ia trauma dengan kisah percintaannya yang sering gagal. Diketahui bahwa Haris sempat memiliki hubungan dengan beberapa artis di antaranya Ria Ricis, Hafiza Devi Anjani, dan Cut Siva. Haris semakin terkenal semenjak berhubungan dengan Cut Siva. Ia merupakan lawan main di dalam filmnya yang berjudul Tajwid Cinta. Namun dari ketiga wanita tersebut Haris memiliki kisah yang kelam, hubungannya harus berakhir di tengah perjalanan. Diakui oleh Haris bahwa ia saat ini memang belum menunjukkan kekasih barunya, tetapi dalam waktu dekat ia akan memberitahu sekaligus akan melawat wanita tersebut. Hal tersebut tentu mengundang banyak komentar dari netizen, dari komentar buruk sampai komentar yang baik. Napak ya wanita saat ini tidak disetujui oleh para fans Haris. Namun Haris tak menghiraukan hal tersebut, karena hidupnya dia yang menentukan sendiri bukan netizen. Pasalnya keluarga Haris sudah merestui hubungannya saat ini, mereka menyuruh Haris untuk segera menikah agar tidak terjadi kegagalan untuk yang sekian kalinya. Kabarnya wanita yang saat ini dekat dengan Haris memiliki perbedaan, yaitu perbedaan agama. Namun wanita itu siap untuk ikut dengan agama yang dianut oleh Haris Friza. Haris juga mengatakan, ia bukan menyembunyikan kekasihnya, ia hanya tidak ingin kedekatan Haris dengan wanita dijadikan bahan olok-olok dan bahan konten oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu Haris juga menjaga privasi kekasihnya yang menak tidak ingin dipublish sebelum memiliki ikatan yang lebih matang. Dan hal tersebut tentu menjadi tanggung jawab bagi Haris agar ia dan kekasihnya hidup damai tanpa bulian netizen. Oke, sebenarnya mari kita doakan saja untuk kedua aktor sinetron Tajwid Cinta. Semoga kedepannya semakin akur dan tetap eksis. Kita sebagai netizen yang bijak kita harus mensupport akting mereka, mari tetap kawal dan tonton sinetron tersebut untuk mengetahui lebih jauh terkait alur cerita sinetron Tajwid Cinta. Yuk kita simak bersama-sama dan jangan lupa untuk mendukung channel YouTube ini dengan di like, komen, dan subscribe.